Pak Ganjar. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak. Satu, penghitungan belum selesai. Belum ada. Aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan. Berarti penghitungannya kira-kira 35 hari. Tunggu saja. Kita semua masih akan bicara. Pasti masing-masing paslon akan mengumpulkan rekap C1-nya juga 100% proses biasa saja. Kenapa? Hari Kamis kemarin kita rapat bersama. Ini hari apa ini? Sabtu. Sabtu ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Dan mungkin kosong satu. Oh, saya tidak. Saya belum melihat ikalannya yang ada rekapnya ini. Yang belum ada ikalan rekapnya. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya masuk. Mari kita lihat, maka kita hati-hati. Tidak perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud di masyarakat sipil. Di masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu Pak Agus. Kalau KPPS ini kan ada 35 yang meninggal Pak. Kalau Pak Ganjar sendiri pendapatnya gimana? Coba dicek satu persatu karena apa? Ya, kan kita tidak bisa judgement gitu ya. Karena apa mereka meninggal, ada sakit sebelumnya. Dan saya kira KPU bisa ngurus untuk diprioritaskan gitu ya. Kita bisa tahu dulu. Tanggapan Mas Gibran yang ingin soal ke Pak Ganjar sama Pak Anies. PDI akan ke posisi atau enggak Pak Nanti? Belum. Emang udah pengumuman? Iya, belum pengumuman. Tapi kalau seandainya... Jangan kalau dulu. Belum. PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan. Jadi siap untuk jadi oposisi ya, Pak ya? Oh, ini spontan aja, tadi malam, tengah malam, Ganjar WA-an sama saya. Oke, nih, kalau gitu lo mau ketemu ngobrol-ngobrol ya di rumahku sambil mangan, mesti enak. Lalu saya WA beberapa teman, dia pernah datang semua dari UGM dan seniman-seniman. Dan ini yang tempo hari juga sering ketemu sama Ganjar di sini. Artinya suara ketidakikhlasan seniman akan dituangkan seperti bukan apa? Ketidakikhlasan, keganjilan saya nyebutnya. Sesuatu yang dirasakan aneh di dalam praktek berdemokrasi. Karena pemilu-pemilu sebelumnya kami tidak merasakan atmosfer keganjilan itu. Ini adalah titik awal pengkhianatan kepada demokrasi. Melukai demokrasi, seniman-seniman tidak berdaya sementara ini. Mencoba mengekspresikan, merekam suasana itu dalam bentuk seni visual. Entah itu instalasi, entah itu lukisan, entah itu drawing. Dan kemarin saya sudah bersepakat dengan kuratornya, Mas Warno Wisetorotomo, untuk menggelar pameran itu di bulan Agustus. Kita upayakan itu menandai kemerdekaan kita nanti. Kita akan menggelar pameran itu. Nama-nama pelukisnya sedang dipilih oleh kurator, siapa aja yang akan ikut, tapi tentu saja kawan-kawan yang merasa bahwa demokrasi sedang dilukai. Sementara kawan-kawan yang tidak merasa, ya tentu saja tidak kita undang. Kira-kira melibatkan berapa seniman? Belum tahu. Di Jogja? Di Jogja. Pamerannya di Jogja, paling kemungkinannya paling gampang ke di Bendara Budaya. Semuanya bentuk lukisan, Pak? Belum tahu. Kan ini baru gagasan tutornya, nanti baru ditawarkan ke seniman, dan tidak semua seniman juga belum tentu menyetujui, tapi yang mau saja kita undang,
yang mau itulah ya karya yang akan dipergelarkan. Pamerannya apakah bentuk ekspresi kemarahan seniman? Bukan kemarahan, merefleksikan pengalaman keganjilan. Karena semua merasakan keganjilan itu, ada suasana yang tidak semestinya di dalam praktik berkehidupan yang berbasis demokrasi. Satu lagi soal intimidasi tadi Pak, kan berulang-ulang disebut ya. Nah, ada kekhawatiran enggak? Oh, situasi? Sama sekali tidak ada takut. Kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berekspresi dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Kami akan membuktikan itu dalam karya-karya kami di pameran 17 Agustus mendatang. Karena ini situasinya situasi emosional. Kita semua merasa tergugah, merasakan atmosfer pengkhianatan pada konstitusi dan demokrasi itu. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. Dua kali Pak SBY, luar negeri menang, di dalam negeri menang. Dua kali Pak Jokowi, di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini, di luar negeri, kita sudah melihat di medsos kan, hasil coblosan kita di luar negeri, menang, Ganjar menang. Dalam negeri, ada keganjilan, ada TPS, kok jumlah pencoblosnya 500 ribu, 100 ribu. Kalau seperti itu dianggap tidak ganjil, pertanyaannya siapakah yang masih waras jiwanya? Prabowo sendiri sampai hari ini sudah dipecat sebagai tentara, sebagai penculik. Ada jejak digitalnya, ada faktanya. Terakhir soal pesawat Mirage, korupsi. KPK masih memproses. Lalu dia menyatakan kemana-mana ingin berkuasa karena beberapa kali sulit mengakses perbankan. Motifnya ingin kaya, ingin menguasai aset ekonomi. Lalu menjanjikan makan gratis, minum susu tiap siang. Anda bisa membayangkan itu kekonyolannya, berapa duitnya, mekanismenya. Apakah bukan itu nanti akan menjadi sarang korupsi? Apakah kita rela dipimpin dengan kepemimpinan model begitu? Kedua, andaikan Pak Prabowo yang hari ini sakit-sakitan, berhalangan tetap, lalu wakilnya itu menjadi Presiden Indonesia. Pertanyaan saya, kita semua, apakah mau dipimpin seorang Presiden yang merupakan anak haram konstitusi itu? Apa rakyat tidak marah? Kita tunggu saja. Kita tunggu.